took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed, I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Wasil Garuda Motor Lumajang. Ya, di siang hari ini seperti biasa ya, untuk sobat-sobat semua, untuk menawarkan unit-unit terbaru atau yang sudah ada di Garuda Motor Lumajang gitu ya. Ya, unit-unit yang baru mungkin ada dua unit, terus ada yang sudah laku, alhamdulillah. Untuk yang sudah beli atau yang sudah berlangganan di Garuda Motor atau di Barokah Utama Motor, terima kasih banyak ya. Semoga tetap berlangganan di Barokah Utama Motor atau Garuda Motor Lumajang. Kami doakan semoga sama-sama mendapat berkah, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa lagi untuk para subscriber dan untuk yang sudah like di channel YouTube kami, yaitu Garuda Motor Lumajang, kami mengucapkan terima kasih banyak ya, sudah membantu kami untuk subscribe. Dan jangan bosan-bosan untuk menonton video kami yang ada di channel YouTube Garuda Motor Lumajang. Ya, langsung saja ya, kita review satu persatu unit yang baru masuk atau yang masih ada di Garuda Motor Lumajang. Yang pertama yang baru masuk itu ada ini sobat ya, sobat semua, ini tahun 2016, nomornya nomor L Surabaya, pajaknya bulan 5 ya. Terus kondisinya sangat bagus. Mari sini langsung di untuk kilometer masih dapat 4.126 ya. Ini untuk NMAX tahun 2016. Ini harganya cukup di 22 juta karena kondisinya sangat bagus sekali ya untuk sobat semua. Ini dua-dua bisa nego. Ban-ban masih bagus semua. Terus kondisinya bagus lah, bagus untuk tahun 2016, sangat istimewa. Yang sebelah ini deh. Yang sebelah ini Vega tetap 2006 ini pajak mati. Ini harganya cukup di 3.700 bisa nego ya untuk Vega. Yang ini Vario tahun 2015, harganya 14 juta bisa nego juga. Yang sebelahnya tahun 2015 125cc, yang ini 15 juga bisa nego. Tapi nomor Lumajang ya untuk sobat semua. Yang ini gak dijual ini leh. Oh enggak. Maaf, yang ini enggak. Ini punya teman ya. Ya, terus masuk sini leh. Nah. Yang ini tahun 2019 pajaknya bulan 4. Bulan 12, 150cc, untuk harga di 20.800. Untuk tahun 2019 150cc ya. Agak di shot sini leh, gak apa leh. Untuk kondisinya biar sobat-sobat semua bisa lebih detail atau lebih tahu kalau kondisinya bagus lah. Mari di shot sini leh, agak dideketkan ya. Ya gitu, gak apa-apa wis. Untuk ban-ban masih bagus, kondisinya masih bagus. Terus ban depan juga bagus lah. Ini tahun 2019, harganya cukup di 20.800 itu bisa nego. Yang sebelah juga sama. Yang sebelah ini baru masuk juga tahun 2019.
kondisinya sangat bagus, warnanya silver, pajaknya bulan 8, nomor Lumajang. Ini harganya juga sama, 20.800, ini bisa nego juga. Untuk kilometer yang ini masih dapat 28 ini. Untuk sobat semua ya, 28.326 tahun 2019 ya. Kondisinya masih orient semua, ban sini deh, ban depan masih baru ya, ban depan masih baru. Terus ban belakang lewat sini langsung nggak apa deh, biar sobat-sobat pada tahu semua kalau bannya masih bagus juga gitu. Kondisinya bagus untuk tahun 2019, warnanya silver, harganya 20.800 bisa nego. Yang sebelah sini deh, bisa lebih dekat lagi untuk Vixen. Vixennya ini tahun 2014, kondisinya bagus lah untuk tahun 2014 ya. Ini harganya cukup di 9.500 bisa nego. Sini, mari di perdekat biar sobat-sobat semua untuk yang nonton di channel kami biar lebih dekat, lebih tahu kalau kondisinya lebih bagus, memang bagus gitu ya. Ini untuk Vixen tahun 2014, harganya cukup di 9.500 bisa nego, pajaknya bulan 3, nomor N Probolinggo. Monggo kalau ada yang berminat untuk yang Probolinggo, wilayah Probolinggo, bisa kirim ke Probolinggo gitu ya. Dan yang sebelahnya CB150R, tahunnya tahun 2017, pajaknya bulan 10 ya. Warnanya hitam dove, rangka merah. Ini ya. Kondisinya bagus juga. Ban-ban depan masih dapat 70%-an mungkin ya. Ya, ini untuk lebih dekat lagi, mesin kuning, rangka merah. Ban-ban belakang juga bagus. Ini harganya cukup di 16 juta bisa nego wis. Tahun 2017 untuk CB150R. Yang sebelahnya Mega Pro ini. Mega Pro ya untuk sobat semua, Mega Pro tahun 2008. Pajaknya dalam proses untuk pembaruan. Ini harganya 12 juta bisa nego. Bisa lebih dekat lagi gak apa leh, biar sobat-sobat semua biar lebih detail gitu untuk melihat video ini ya. Terus yang sebelah ya, untuk sini ya, ada Beat tahun 2010 ini. Beatnya 2010, warnanya merah, pajaknya we, bulan 8 ya. Untuk Beatnya ini harga 8 juta, bisa nego tahun 2010 ya. Ini warnanya merah, ban depan masih dapat mungkin 60%-an lah ya untuk sobat-sobat semua. Bisa lebih ke sini lagi. Untuk stripping masih ori meskipun tahun 2010. Ban belakang juga masih bagus. Ini harganya cukup di 8 juta bisa nego ya. Terus yang sebelahnya 2016 ini. Nomor Lumajang juga. Ini harganya 13.500 bisa nego juga ya. Ban depan masih bagus. Untuk lebih dekat lagi, enak. Ayo, bisa lebih dekat lagi ya. Warnanya hitam, stripping. Mungkin ini agak kehijau-hijauan kuning ya. Ini harganya 13.500 bisa nego ya untuk sobat semua. Kalau ada yang berminat, monggo langsung hubungi. Itu leh, Garuda Motor Lumajang, nomor yang sudah ada di bawah itu ya. Terus yang sebelah leh, ini tahun 2021, ini baru dapat juga. Baru dapat juga, kemarin mungkin ini ya. Kemarin dapat, tahunnya tahun 2021. Ini harganya 17 juta bisa nego. Untuk tahun 2021, pajaknya bulan 12,
pajaknya bulan 12. Ini harganya 17 juta ya. Terus kondisinya ini wes masih bagus, bisa langsung lebih dekat biar enak lebih dekat. Terus ke belakang untuk bodi samping, bodi belakang, ban belakang itu tahun 2021. Stripping sudah ikut ke 2022 ini mungkin ya, karena agak sama-sama yang sebelahnya. Sama-sama tahun 2021 tapi stripping sudah agak sama karena ini sudah akhir ya untuk sobat semua bulan 12. Yang sebelah juga sama ini. Tahun 2021 juga. Ini harganya 17 juta bisa nego. Pajaknya ini tak barukan wis untuk bulan 7 besok sudah kami perpanjang sudah ya untuk sobat semua. Harganya juga sama 17 juta ya. Tahunnya tahun 2021. Mungkin kalau dua-duanya ini kilometer masih sedikit-sedikit ya untuk sobat semua. Yang ini kilometernya lebih dekat lagi. Monggo. Kilometer masih 18.000. Untuk yang sebelah sama-sama 2021, kilometer masih dapat mungkin kalau nggak salah 13 ini ya. Ya 13.000. Itulah unit-unit yang untuk Beat 2021 harganya 17 jutaan ya, bisa nego. Yang sebelah juga sama, Scoopy. Scoopy-nya tahun 2021. Ini harganya 20 juta bisa nego ya untuk Scoopy ini. Tahun 2021 pajaknya juga kami proses untuk pembaruan karena sudah bulan 7 tinggal 1 bulan ya sudah kami sudah barukan ya. Biar enak untuk yang berminat atau yang membeli pajaknya sudah panjang gitu. Ini lagi yang ini lebih dekat. Ini tahun 2017. Tahun 2017 harganya sekarang sudah 13 juta wis ya. Sudah 13 juta, kemarin 13,5, sekarang enggak apa-apa wis 13 juta. Bisa nego juga. Ini tahun 2017 pajaknya bulan 4. Ini harganya 13 juta bisa nego juga ya untuk sobat semua. Oh ya, kalau yang baru-baru sini lebih dekat gak apa le. Karena untuk sobat semua kalau yang baru mungkin bisa lihat speedo gitu le. Apa gak perlu wes? Speedonya mungkin ini udah tahu ya karena udah kemarin ini dapat. Terus kalau speedo mungkin ini dapat 9.000-an ya. Untuk yang ini aja wes langsung ke belakang. Ini tahun 2008 ini. Tahun 2008, Beat 2008, pajaknya bulan 9, 2023, ini harganya 6.250 bisa nego juga ya untuk sobat semua. Tahunnya tahun 2008, kondisinya lumayan bagus lah untuk tahun 2008, sudah cukup lah, sudah terawat kalau kondisi saat ini ya. Yang sebelah ya, untuk ini. Tahun 2013 pajaknya sudah baru bulan 6 28 ini nomor Lumajang. Ini harganya 10.300 bisa nego juga. Kondisinya bagus, ban depan juga bagus. Terus ban belakang sini deh. Ini juga bagus juga ya untuk sobat semua. Ini harganya 10.300 bisa nego. Kalau yang ini, oh maaf ini leh, maaf kalau ini ya. Ini gak dijual ya untuk sobat semua, kalau bisnya gak dijual. Itulah unit-unit yang baru masuk atau yang sudah ready di sini. Dan yang ini semua bisa kredit kok untuk tahun 2015 ke atas ya untuk sobat semua. Kreditnya untuk wilayah Lumajang saja, karena kalau untuk luar kota maaf ya kami masih belum bisa untuk kredit luar kota gitu ya, bisanya untuk wilayah Lumajang aja gitu. Itulah persembahan dari kami Garuda Motor Lumajang dan kami wasil
yang di sini mengucapkan banyak terima kasih ya untuk sobat yang ada di YouTube, sudah mensubscribe kami atau yang sudah like kami, terima kasih banyak. Semoga Anda-anda semua diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan diberikan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah persembahan dari kami, unit-unit kami. Gak ada niat lain selain kami menawarkan unit-unit yang ada di sini ya. Gak ada maksud lain ya selain kami untuk menawarkan unit-unit yang ada di sini. Ya, disitulah. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.